Masya Allah. Pagi-pagi begini lu berisik. Beneran nih abang bangun nih bang. Oneng lagi bingung nih bang. Oneng kan udah mundur nih 2 kali. Terus sekarang Oneng mesti ngelangkah dulu apa muter dulu? Telat, mau tidur. Oneng ngeganggu ya bang. Oneng sayang, Oneng. Kalau abang lagi tidur, lu setel tip gede-gede, itu namanya ganggu, sayang. Maafin Oneng, bang. Abang tidur lagi deh. Oneng mikir sendiri aja. Kalau udah begini, mah dimikirin mesti tidur. Ikut nari. Kalau nari berdua, lu mau. Tadi malam aja abang bohong, bilangnya mau nari berdua. Gak taunya abang nari sendirian di atas. Oneng di bawah sesek napas deh. Ajarin apa bang? Gimana nih, ngelangkah dulu apa muter dulu? Gini. Lu ngelangkah ke depan. Ke depan? Iya. Yeah. Ngadep ke pintu. Ngadep ke pintu ngadepnya 2 kali. Udah ya? Terus jangan lupa apaan? Lu bawa nih tuh. Terus terus maju, terus maju. Buka pintunya, maju terus. Terus berapa langkah? Gua mau tidur. Neng, matiin apa? Neng, matiin, berisik, mau tidur. Cuma ada ceret. Emang enak makan ceret. Yang patah patah, kenapa goyang pijak-pijak? Kenapa bodi kayak bajai? Gentong-gentong. Cuma abang kata asing ikut senam. Lu gak ngerti, senam aki-aki nih. Iya, aki-aki begini. Waduh, mau ikut senam juga, Poleha? Iya, gue titip ya, Cuk. Apa yang dititipin? Gak ada pape. Sengaja, bang. Kalau begini kan aman. Paling-paling teh gue doang yang habis. Yaudah, lu sediin kopi dulu. Buat gue. Ha, cepetan. Iya, Mak. Sebentar. Mau bikinin kopi dulu buat Bang Juri. Ah, nggak perlu. Nggak penting. Nih, latihan lebih penting. Cepet. Iya, Mak. Bang, kalau mau bikin sendiri aja, Bang. Apa yang mau diseduh? Teko diseduh. Gawat, emak ngambek bang. Gara-gara gerakan yang diajarinnya gak ada yang bisa. Loh, poin Don kan udah apa? Tapi emak bikin kreasi baru bang. Jadi gimana Pok? Jadi pincang Cup. Lu kan lihat sendiri, Pok Mina sama Pak Hindun sampai terpincang-pincang. Mak,
Kita kan mesti siap buat ntar malam ya. Bagaimana kalau yang mimpin senamnya Pohindun aja ya? Gimana sih? Lu kan tinggal ngikutin gerakan gue doang. Apa salahnya? Mak, iya emang bener begitu. Cuman kan mak gerakannya kagak pernah netep tuh. Mak gerakannya ganti-ganti mulu. Jadi yang lainnya kan bingung, mak. Lagian nih mangkok kita tinggal satu, mak. Kalau mesti kita lemparin lagi, ntar kita minumnya gimana? Bang, awe lagi nih. Dari mana? Biasa, abis dari lokasi, abis syuting. Bang, Ani tinggal dulu. Ani lagi buru-buru, ada teman mau datang. Iya, ya. Cup. Cup. Emang benar saya main sinetron? Cuman figuran, Bang. Tadinya sebenarnya peran itu buat saya, dikasih sama si Mila. Tapi saya tolak. Nah, terus sama si Mila dikasihin ke si Said. Oh, lu tolak. Bang, rumah Said di mana ya, Bang? Si Said. Halo, Sarah. Ayo. Hai. Ayo, masuk yuk. Ente kagak usah. Gile juga, entah. Bang, Jum. Temu di mana lo? Biasa di lokasi, Bang. Mereka minta di casting. Itu cuma figuran doang. Yeah, Ani ngakunya produser. Hey, coba, Bang, permisi, Bang. Yeah. Mau kemana lo? Mau jadi produser, Bang. Oh, jadi yang dua itu mundur ya, Pak? Mil? Oh, nggak menerima perannya, Pak. Mila. Oh, iya, Pak. Saya usahainya, Pak. Bentar ya, Pak. Mil. Iya, bentar. Ih, Bang Ucup ada apaan sih? Mil, tolongin Bang Ucup ya. Cariin peran apa aja deh. Bang Ucup pasti mau kok. Oh, iya, bentar ya. Halo, Pak. Nggak perlu casting ya, Pak, ya? Oh, jadi bisa siapa aja? Harus berdua. Iya, Pak. Bentar, Pak. Bang, Mila ada peran yang cocok buat Bang Ucup. Mau, Mil. Tapi harus berdua, terus harus malam ini. Bisa nggak? Iya, bisa. Yaudah deh. Pak, bisa, Pak. Penggantinya udah ada. Iya, Bang Ucup jadi... Bang, ayo dong, Bang. Bantuin saya, Bang. Sekali ini aja deh, Bang. Lu jangan maksa begini dong, Cup. Ya, apa gimana sih? Tapi saya dapat peran dari si Mila ini, Bang. Ya terus kenapa? Ya maksudnya tuh mesti berdua. Abang mau bantuin saya, nemenin saya, Bang. Gua gak bisa main film, Cup. Emangnya perannya apaan sih? Nah, yang itu saya belum tahu tuh, Bang. Gimana sih lu, Cup? Gimana gua bisa bantu lu? Nah, peran aja lu kagak tahu. Bentar ya, Ma, ya. Assalamualaikum. Salam. Mau ngapain, Teh? Begini, Ma. Tim poco-poco kita udah siap belum? Kan babak penyisihannya ntar malam. Tim kita kagak bakalan siap. Kok begitu, Ma? Nah, gimana? Biar gua bisa. Ya? Tapi yang lain nih, susah ngapalnya. Ngapalin gerakannya susah. Semua. Oh, jadi gitu masalahnya. Jadi bukan emak dong yang tidak mau ngalah sama si Indun. Salah, Teh. Gue sih fair aja. Gue kalau si Indun bisa gantiin gue sebagai pemimpin, silakan gue kasih. Tapi ini malah dia yang gerakannya ngaco melulu. Gak percaya nih. Lihat tuh, kaki gue nih.
sakit semua. Hah? Nah. Pak RT. Pak. Iya, Pak Anu, makasih. Mak, Mak udah bilang sama Pak RT kalau tim kita kagak jadi bertanding. Iya, Pak Oning. Sayang banget ya. Iya sih, Pak RT. Sayang ya. Padahal kita semua udah pada apa gerakannya, udah pada bisa. Cuman Mak doang yang kagak bisa. Ya kan, Mak? Bukan apa kacamata lo? Orang udah kayak karbon pakai kacamata hitam. Saya kan bintang film. Mau bergaya apa aja juga pas aja. Sirik aja. Lai, yang mau syuting di sini tempatnya ya? Iya bang, itu rumahnya tuh. Itu mobilnya tuh. Lokasinya ini nih, yang di depan ini, rumah yang kosong ini. Oh. Terus abang berdua pada mau ngapain? Kita berdua nih pemainnya. Aduh, kalian tuh dari mana sih? Udah Mila tungguin ya tadi. Nih, gara-gara Sucuk. Emang kenapa, Bang? Minjem kacamata dari Said. Terus, minjem jam tangan sama pulpen dari Pak RT. Lu ngapain juga minjem pulpen segala? Mil, Bang Ucup kan minta film. Jadi mesti siap-siap kalau ada yang minta tanda tangan. Aduh, biasanya tuh orang terkenal yang diminta tanda tangan. Minta tanda tangan dong. Tuh kan, apa Bang Ucup bilang? Bukan sama abang, sama tante ini. Sekalian sama nomor HP-nya ya, tante. Juga sih lu, Lai. Lai, nitip aja ya. Boleh aja, tapi beli satu. Yaudah, minta air minum. Bang. Berapa nih? 10.000, Bang. Mahal banget. Gila lu ya. Air minum 10.000. Ngelain air jam-jam. Rokok. Abang pantas bintang film kalau beli mahal. Bang, bayar aja deh. Gua udah nganterin lu. Gua digetok lagi nih. Gua pulangin ke Medan lo. Nih. Siap, Bang. Oke. Semuanya sudah kumpul? Sebentar lagi kita tik. Kalian siap-siap. Sebentar lagi mau tik, jadi kalian make up dulu ya. Di ruang rias. Oke. Okay. Coba make up dulu. Kita disuruh ngedeketin tuh cewek. Udah ikutin aja perintahnya, orang enggak susah juga. Iya, emang enggak susah. Yang susah ngelap pilarnya si Ucup kalau ngeliat cewek. Yuk, make up yuk. Job. Oke. Okay. Dilihat dulu make up-nya udah selesai belum? Iya, kayaknya lu duluan nih yang bakal kayak begini. Saya kan belum kawin, Bang. Gimana, Bang? Mil, kok perannya kayak begini sih? Nah, katanya peran apaan aja mau. Program acaranya apaan sih? Teruma Jumat Kliwon. Mak, gimana? Semua udah siap kan? Lihat aja ntar kebolehan kita ya. Lah, kok kaosnya masih pakai yang lama? Duitnya dikemanain, Mak? Lu masih ngeributin aja duit. Duit segitu cukup buat apa? Buat konsumsi aja kurang. Emang konsumsinya apaan? Oh, air satu teko
100.000 kurang. Pak RT, semuanya udah beres. Kita sebagai tuan rumah acara ini, kita dapat kesempatan terakhir, It. Jangan bikin malu RT kita ya. Pak RT tenang aja deh, semua udah sesuai dengan rencana. Lu memang pemuda yang aktif, Ik. Enggak kaya sih, Ucup. Kerjaannya cuma nongkrong doang. Sambil ngubur bercewek deh. Ih, di Pak RT jangan ngomong gitu dong. Si Ucup sekarang udah kerja. Nuh, dia lagi syuting. Syuting. Kenalkan, saya Yusuf bin Sanusi, produser acara. Kenapa dia, Bang? Ah, pakai nanya sih lo. Dia takut ngeliat orang jelek jadi pocong. Oke, kalian ke sana. Tapi ingat, kalian harus lewat belakang rumah. Ya? Ambil jalan yang kanan, jangan yang ke kiri. Ya, ya. Mengerti? Kenapa tuh? Ya? Ada apa? Oh, ditakutin Dracula. Oke, oke, oke. Oke. Ya, oke. Sekarang kalian jalan. Iya, iya. Ayo cepat. Sekarang dipersilahkan tuan rumah. Loh, tunggu. Ini kan lomba pocok-pocok, bukannya lomba bakiak. Ih, Bapak Panitia nggak tahu. Ini juga pocok-pocok, pocok-pocok model emak. Siap. Siap. Go! Kiri. Kiri. Kiri sik tutup. Kanan. Kanan. Kanan sik tutup. Kanan. 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 Untuk itu, tuan rumah, saya nyatakan didiskualifikasi. Go! Libas! Nyalain lagunya. Panitia tidak ada yang kabur. Don, lu terusin memimpin. Siap, kan? Gua ubah tuh panitia. Dun, yang itu tadi apaan? Itu yang diajarin emak Pak RT. Gini, Dun, mumpung emak nggak ada, cepetan tuh senam poco-poco yang lu kuasain. Lu yang mimpin, biar kita yang menang. Siap. Tolong kasih kesempatan sekali lagi. Silakan. Nah, sekarang kita senam poco-poco yang sebenarnya. Libas! Posisi. Oke?